Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda? Mau. Dicintai oleh Allah? Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa? Saya. Peduli sesama? Hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda. Masya Allah, sehat? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran. Ya, Masya Allah, luar biasa. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh tentunya, yang insya Allah akan bisa mencerdaskan dan mensolehkan adik-adik semua yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Gorontalo ini sekalian. Adik-adik soleh, pada hari ini kita akan belajar banyak hal. Ya, kita akan belajar tentang cara pengucapan huruf, kita akan belajar tentang menghafal ayat, kemudian kita akan dengarkan lagu dan seterusnya. Tapi Kak Ruslan selalu ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa. Ada Kak Habib. Ini namanya Kak Habib. Coba kasih salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak soleh. Sana kakak yang sana. Kak Modi. Iya. Ini Kak Modi. Ya, semangat Kak Modi. Masya Allah semangatnya Kak Modi luar biasa. Adik-adik soleh, kita akan mulai pembelajaran. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, maka kita akan mulai dengan membaca doa. Fungsi doa agar supaya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa memimpin doa belajar? Siapa angkat tangan? Masya Allah. Ayo, silakan. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zikni ilma warazukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh, sebelum Kak Ruslan masuk pada materi, Kak Ruslan perbaiki bacaan doanya. Perhatikan baik dulu ini. Karena doa itu jangan sampai kita berharap lain, tapi karena bacaannya salah Tuhan tidak kabulkan. Kan menentukan juga itu ya. Raditu billahi rabbah. Sama-sama ya. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman.
warzuqani fahma. Oke, bacaan doanya kurang lebih seperti itu. Jadi karena ini berdoa meminta pada Allah, maka meminta itu harus sungguh-sungguh. Agar supaya apa yang kita minta bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pembelajaran kita. Kemarin kita belajar huruf lisan, tetapi dia masuk pada pangkal lidah. Lisan atau pangkal lidah. Tahu lisan? Lidah, ya kan? Pangkal lisan kemarin hurufnya ada dua, huruf kaf sama qaf. Kaf sama qaf. Sekarang pangkal itu agak di belakang ya. Kalau ini lidah, kalau saya ibaratkan ini lidah, maka ini ujung lidah, tengah lidah, kemudian pangkal lidah. Sekarang kita belajar yang di tengah-tengah. Tengah lidah. Jadi huruf yang keluar di tengah-tengah lidah. Tahu tengah lidah kan? Kamu sendiri yang tahu itu mana itu tengah lidah, yang di tengah-tengahnya. Nah, huruf tengah lidah ini ada tiga. Tiga utama. Yang pertama ada huruf ja. Ya, ini ja. Kemudian yang kedua ada huruf sya. Ya, yang ketiga ada huruf ya. Ja, sya, ya. Oke. Untuk yang ketiga huruf ini, semuanya tempat keluarnya atau makharijul hurufnya sama, di tengah lidah. Apa yang membedakan ketiga hal ini? Sama-sama ketiga di tengah lidah. Cuman apa yang bedanya? Kalau huruf ja, tengah lidahnya itu menempel kuat di bagian langit-langit. Karena ja ini dia juga memiliki sifat yang pernah kita pelajari itu adalah syidda. Ya, kuat. Ya, dia menempel kuat. Jadi ketika dia berbaris kasrah atau sukun, berbaris sukun huruf ja itu tidak bisa disebutkan. Bagaimana disebut ja yang bersukun? Tidak bisa, kecuali ada huruf sebelumnya. Kan aj. Tapi kalau ja sukun tidak bisa disebut. Tidak bisa. Sehingga itu ja makharijul hurufnya, dia lidahnya itu ditempel kuat di langit-langit. Ja. Terasa betul ja. Hah? Ja. Coba bilang ja. 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 Rumusnya harus senyum. Ja. Tempel. Ja. 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 Bukan ja. Hah? Bukan ja. Ja. Jadi tengah lidah menempel kuat di langit-langit. Ja. 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 Jiji. Juju. Jajiju. Ja ini punya dua sifat utama. Ada dia syidda, yang kedua adalah kalkala. Ya, itu sifatnya. Jadi kadang ketika dia berdiri sendiri, maka kemudian sukun itu berlaku sifatnya syidda. Memang kuat tekanan. Tapi ketika dia berhadapan dengan ada beberapa huruf sebelumnya, kemudian dia sukun, maka dia berlaku sifat kalkalahnya. Dia berdiri sendiri itu syiddah namanya, kuat. Kemudian kalau sya bedanya di mana? Kalau ja ditempel agak kuat di langit-langit ja. Kalau sya itu ada ruang keluar angin. Sya agak turun sedikit. Sya. Sya. Agak turun sedikit tidak menempel tengah-tengah lidah itu tidak menempel full di langit-langit. Tapi agak ada ruang angin yang keluar. Sehingga kenapa bunyinya shhh. Shhh. Kan? Karena dia ruang yang keluar. Angin itu keluar sedikit. Karena dia tertahan. Sha. 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 Ya. Kalau yang ya itu agak dibuka. Ya. 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 Nah, cuma bedanya di situ. Tapi ketiga-tiga huruf ini masuk pada tengah lidah. Atau wasatul lisan namanya. Di tengah-tengah lidah. Ja, tempel kuat. Ja. Ya. Sya, ada ruang sedikit sekali. Sya. Kemudian ya, buka. Ya. Ya, jangan dua. Ya. Bukan. Ya. 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 Ja, sya, ya. Ja, sya dengan ya huruf. Tengah. Lidah. Jadi huruf tengah lidah ya. Tengah lidah ada huruf ja, sya dengan ya. Ja. Sama-sama. Ja. 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 Ja.
sya, sya, ya, jaja, sasa, yaya, ya, ya, sya, ja, aja, aja, iji, kemudian uju, ya, uju, uju, kemudian asa, asa, isi, kemudian u, usu, ya, kemudian ayah, ayah, iyi, uyu, ayah, iyi, uyu, aja, iji, uju, aja, iji, uju, aja, iji, uju, aja, iji, uju, asa, isi, usu, asa, isi, usu, ayah, iyi, uyu. Nah, ketika dia skun berarti as, is, us, us, ya, us, as, is, us. Ini ketika skun dia pantul aj, aj, kemudian ij, uje. Nah, aje, ije, uje. Kalau ini di ketika dia sukun akan menjadi mat boleh. Kalau ketika dia berkasrah jadi dia jadi mat. Jadi tanda panjang. Ini aje. Aje. Ije. Uje. Aje, ije, uje. Ya, pantulan untuk huruf sya itu dia sifat kalkalahnya ketika dia berada pada tengah ataupun di akhir itu pantulannya terkesan bunyi e. Terkesan bunyi e. Jadi aje. Bukan ajo. Tapi aje. Aje. Kan senyumnya kan ja. Ja. Sebut ja. Ja. Ketika sukun jangan dirubah mulutnya. Aje. Ije. Uje. Jadi kembali kepada awal pengucapannya. Begitu juga sya, as, is, us, as, is, us. Jangan dirubah kecuali duma. Jadi asa, isi, usu. Asa, isi, usu. As, is, us. Nah, as, is, us. As, is, us. Aja, ije, uju. Aja, ije, uju. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Aje. Aje. Ije. Ije. Uje. 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 Aje, ije, uje. Aje, ije, uje. Nah, bisa? Nah, ada berapa huruf tengah lidah? Ada berapa? Apa-apa saja? Ja, sya, ya. Kalau ja, tengah lidah menempel kuat di langit-langit. Ja. Oke. Kalau sya, dia tidak terlalu menempel. Yang harus ada ruang, tapi sempit ruangannya. Ketika dia keluar. Sya. Sya. Ya, agak kuat besarnya, agak besar. Ya, ya. Tapi ini huruf tengah lidah. Yang bedanya cuma di situ. Hanya posisi lidah dengan langit-langit yang membedakan. Tapi kedua, ketiga-tiga huruf ini disebut dengan huruf tengah lidah. Dan memang harus dipelajari ini. Makanya sebelum kita belajar tentang hukum tajwid. Misalnya idgham, ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Itu hal yang belakang. Yang wajib kita pelajari pertama itu adalah makharijul huruf. Ya, bagaimana cara mengucapkan huruf, peletakan lidah, ini apalagi huruf lidah. Ya, kemarin kita pelajari pangkal lidah, ada ka, ada qa. Sekarang kita masuk tengah lidah. Ada ja, ada sya, ada ya.
Setelah ini kita akan pelajari lagi ada ujung lidah dan seterusnya. Tapi kita belum bahas ke situ. Nah ini, ketika kita kuasai makharijul huruf, cara mengucapkan huruf, belum selesai di situ. Kita akan tahu lagi yang namanya sifatul huruf. Bagaimana sifat-sifat setiap huruf-huruf yang ada. Nanti sudah selesai makharijul huruf dan sifat huruf, baru itu kita pelajari tajwid. Hukum idhar, idgham, iqlab, dan seterusnya. Jangan ini, kebanyakan kita salah dalam mengajar atau belajar, dimulai dengan hukum tajwidnya. Yang mengajar hukum tajwid kadang tidak paham makharijul huruf. Itu juga jadi masalah. Dia kuasai tajwid, idgham, idhar, dan seterusnya, tapi makharijul huruf, nah itu bermasalah. Sifat huruf apalagi, kalau mau ditanya agak susah. Nah, makanya harus ini dulu yang didahului. Di seluruh TPQ harus dimulai dari ini dulu. Nah, dia harus dimulai dengan ini, makharijul huruf. Tempat mengucapkan luarnya huruf. Sekarang huruf apa? Huruf apa kita pelajari hari ini? Tengah lidah. Tengah? Lidah. Tengah? Lidah. Sama-sama, ada berapa huruf tengah lidah? Tiga, sebutkan. Aja. Pantulkan. Aje. Aje. Ije. Uje. Ya. Kenapa dia condongnya ke E? Karena memang kembali kepada sifat awal. Pengucapan awalnya. Ja. Ketika dia sukun jangan rubah mulutnya. Aje. Ije. Uje. Nah, jangan ajo. Berarti berubah bibir lagi. Ajo. Ijo. Berubah kalau begitu. Padahal ketika kita supaya kalkala pantulannya pas. Itu kan sifat. Ini sudah masuk pada sifat huruf. Supaya dia pas maka dia dikembalikan pada awal pengucapan fathahnya. Ja, sukun, aje. Sha, ash. Ish. Ije. Nah, kan? Ko, misalnya ko kemarin kita pelajari. Dia juga punya sifat kalkalahnya. Ketika dia sukun, condongnya ke o. Ko kan? Pantulnya akko. Tidak dirubah. Akko. Ik. Ka, uka, jadi tidak dirubah mulutnya, dia tetap posisinya begitu. Terkadang di kita rubah, ako, iko, uko, jadi rusak bacaannya. Itu juga jadi masalah. Jadi, makanya memang harus pelajari tentang makharijul huruf, sangat perlu, tidak boleh tidak, wajib, wajib diketahui. Yang pusingnya itu adalah menghafal makharijul hurufnya. Banyak sekali. Harus di ini ya. Ini huruf lisan, ya. Huruf lisan wajib diketahui. Sekali lagi, ja. 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 Ya. Ja. Sha. Ya. Huruf apa ja saya? Tengah lidah. Huruf tengah lidah, ya. Adik-adik soleh yang ada di rumah, yang ada di studio sekalian, Kak Usran sering ingatkan, jangan pernah lupa mengulang-ulang di rumah. Oke, mengulang-ulang di rumah. Setelah ini kita akan pelajari hal lagi yang lain, menghafal surat pendek dengan doa doa harian. Tetapi sebelum melanjutkan, kita jedah dulu. Oke, bisa? Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak. Anak soleh, cerdas, hebat, akhlak, mulia.
Wah, masih semangat? Masih. Ya, Kamodi semangat? Oh, Masya Allah. Takbirnya kuat. Allahu Akbar. Kita jangan kalah dengan semangatnya Kak Modi. Oke? Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan kan? Tentunya, karena memang hari ini sekarang kita akan memperbaiki bacaan atau hafalan surah pendek yang ada di Quran. Kita ambil di juz 30. Ya, kita ambil yang mudah-mudah saja ya. Yakni coba buka surah At-Tin. Surah At-Tin. Ambil Quran yang ada di rumah masing-masing. Ambil Quran yang tersimpan di lemari itu. Sudah lama, mungkin sudah 1 tahun tidak dibuka-buka. Silakan ambil Qurannya. Surah At-Tin. Ya. Juz yang ke-30. Juz ke-30. Oke. Okay. Kemarin kita belajar surat Ad-Duha, sekarang At-Tin, ya surah yang ketiga setelah Ad-Duha ya. Ad-Duha kemudian berikutnya masuk pada surat At-Tin. Juz ke-30 surah At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Oke, Ad-Duha kemudian At-Tin. Sudah dapat? Siapa yang mau baca surah At-Tin? Siapa yang mau baca surah At-Tin? Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Kak Ruslan akan perbaiki bacaan Qur'annya. Matanya semua di Qur'an yang ada di rumah. Adik-adik saleh yang ada di rumah sudah pegang Qur'an. Dipastikan matanya di Qur'an. Telinganya di orang yang mengaji dan harusnya akan perbaiki. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun waturisinin. Wahazal baladil amin. Lakod khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bi'din. Alaisallahu bi'ah Kamil Hakimin. Sadaqallahul Azim. Ya, kalau perbaiki. Perhatikan semua mata di Quran. Semua mata di Quran. Jangan ada yang tatapan matanya di Karuslan. Semuanya di Quran. Cukup telinganya yang ada di saya. Oke. Telinganya yang ada di saya. Kita akan perbaiki satu-satu. Dari awal, dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Waturisinin, wahadhal baladil amin, wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa allahu bi ahkamil hakimin. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama adalah kesalahan dalam memantulkan huruf-huruf yang pantul. Huruf-huruf yang pantul itu kan qalqalah, ya. Ada di sini ada beberapa huruf-huruf qalqalah di ayat yang keempat, ya. Diperhatikan di ayat yang keempat. Kemudian kelima juga seperti itu. Ya, ada beberapa kesalahan biasanya dal itu terkesan di O kan, dibunyikan O, laqode, laqode, kholaqonal insana, biasanya gitu bacaannya. Nah ini Karuslan ingatkan, setiap huruf yang kalkala, ya, kalkala itu bukan makharijul huruf, tapi sifat huruf, sifat huruf, ya sifat huruf kalkala, untuk yang ada lima huruf kalkala, ada huruf Ba, huruf Ja, huruf Da, huruf To, huruf Ka. Nah, ada lima ini huruf yang memiliki sifat kalkala. Ketika dia dipantulkan atau berbaris sukun ingin masuk pada sifat kalkalanya atau hukum kalkalahnya, maka sering yang Karuslan ingatkan, jangan rubah bentuk mulut awal. Ya. Dia kembalikan pada pengucapan fathah awalnya. Ka misalnya, Da, Da. Da misalnya kan, huruf Da itu ujung lidah menempel pada gigi seri atas. Da, 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 bukan Da. Kalau Da dia berarti di tengah tengah langit-langit itu, Da. Sorong ke depan menyentuh antara gusi dengan gigi yang dua di atas, Da. Ketika dia sukun, dia condongnya ke E, Da, Ade. Tidak dirubah bibirnya, tidak dirubah mulutnya. Ade. Thumma radade, radade, radade. Thumma radadena, thumma radadena. Laqade, laqade, laqade khalaqanal. Laqade khalaqanal. Ya, ada lima kan huruf. Kalkala itu ada apa-apa saja? Huruf Ba, kemudian ada huruf Ja, ada huruf Da, kemudian ada huruf Ko, ada huruf Ko. Dua huruf ini condongnya ke huruf O, karena memang makharijul hurufnya begitu, Ko, Ko. Sehingga dia pantul Akko, Akko. Tidak dibentuk oleh mulut dia, tetapi memang dibentuk oleh makharijul hurufnya. Tempat dia keluar, sehingga terkesannya bunyi O. Untuk yang tiga huruf ini, ada huruf Ba, Ja, dan Dal, itu biasanya condongnya ke huruf E. Ba, Ab, Ja, Aje. Ini kan? Aje, Da, Ade, Ade, Aje, Aka, Aje, Abe. Jadi dia condongnya ke E, bukan O. Bukan ke O. Nah kasusnya ada di sini ayat keempat dan kelima surah At-Tin ada qalqalah huruf dal. Kemudian ada huruf qa. Ya. Laqad laqad khalaqnal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ini perhatikan. Ya, itu cara bacanya kurang lebih dan diingat Karuslan hanya menekankan pada kalkala saja.
ya, karena memang ada beberapa ayat, ada dua ayat yang full ada kalkalahnya di tempat itu. Ini saja yang perlu diingat untuk bacaannya, jangan pernah lupa untuk diulang-ulang. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio sekalian, Kak Ruslan rasa cukup untuk atinnya. Sekarang kita akan pindah ke bacaan hafalan doa harian, ya. Ada doa yang hari-hari biasanya di waktu pagi ataupun waktu sore. Kalau waktu pagi setelah sholat subuh atau setelah sholat syuruk, habis sholat subuh ada antara duha dengan subuh itu ada namanya syuruk. Ya kurang, masih gelap-gelap itu Kak Habib, masih gelap-gelap. Masih kurang lebih 20 menit setelah sholat subuh namanya sholat syuruk. Ya, pahalanya itu sama dengan umroh. Ya, pahala sama dengan umroh. Makanya saya kalau di rumah, biasanya dengan umi anak-anaknya saya sering gak baku garak, mau umroh dulu, ayo mau umroh. Di mana? Sholat syuruk. Biasanya gitu. Ya, karena ini ada doa amalan harian yang diajarkan oleh Nabi yang berkaitan dengan zikir pagi dan zikir petang. Sudah hafal? Siapa yang hafal? Ditutup Qur'annya. Ditutup semuanya Qur'annya, ditutup Qur'annya. Doa pagi dan pagi hari ya. Silakan pagi dan sore, pagi dan petang. Siapa yang sudah hafal di antara kalian? Oh, Masya Allah. Kita dengarkan doa atau zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Doa sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya, ada yang hafal yang lain? Sudah hafal semuanya? Kak Habib hafal? Tidak. Kalau gitu teman-teman yang lain hafal? Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah hafal? Wow, Masya Allah mereka hafal. Yang di sini satu orang saja yang hafal? Nah, karena cuma satu yang hafal, maka coba tugasnya kau tunjukkan, kasih tunjuk kemari teman-teman ini. Bisa? Pelan-pelan diulangi. Ya, mulai dari bismillah, sama-sama. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbah wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ulang sekali lagi sama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Terus wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan masir. Wa ilaikan nusyur atau wa ilaikan masir? Coba sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Harus dihafal ini. 1, 2, 3. Kau yang pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Mana yang lain? Coba yang laki-laki ini dulu. Boy, jangan malu-malu, nanti dikasih tunjuk kalau salah. Oke, kau. Jangan malu-malu. Coba. Masya Allah, ini bagaimana ini malu-malu semuanya ini. Modi tidak malu? Oh, tidak malu. Tidak malu. Cuman tidak ada suara. Itu yang masalah. Kalau begitu kita dengar Kak Habib.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Masya Allah, luar biasa. Siapa lagi? Jangan kalah yang perempuan, coba yang ini. Nah, ayo nanti dikasih tunjuk kalau tak salah. Harus berani, berani dulu, tidak apa-apa salah. Nanti dikasih tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna. Asbahna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Ah, coba sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika mutu wa ilaika nusyur. Ya, nanti ini perbahnya kita akan mengulang-mengulang kembali. Jangan lupa untuk rajin mengulang dan baca doanya. Adik-adik soleh yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu yang luar biasa tentang kisah Rasul. Tetapi sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak. Anak soleh, hebat, berakhlak, mulia. Wah, masih semangat? Masih. Ya, Kak Modi semangatnya mana? Wih, Masya Allah, luar biasa semangat. Adik-adik soleh yang ada di rumah masih tetap semangat kan? Wow, luar biasa semangatnya. Adik-adik soleh sekalian, sebagaimana Kak Rustan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan lagu. Biasanya kan tidak pernah kita menyanyi. Ya. Sekarang kita akan dengarkan lagu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita panggil siapa yang mau menyanyi? Siapa yang bisa menyanyi? Modi? Modi menyanyi? Oh, oh Masya Allah. Siapa ini? Ayo maju di depan. Kita akan dengarkan ya, ini kisah Rasul ya, kisah sang Rasul.
tidak punya bapak. Karena memang pas beliau lahir, bapaknya itu sudah meninggal duluan. Setelah itu tidak lama beliau hidup, dilahirkan, ibunya meninggal. Setelah itu kemudian di usia berapa tadi disebutkan beliau menerima wahyu? Usia berapa beliau menerima wahyu? Nah, yang menyanyi tadi masih ingat? Mau dihafal? Usia berapa menerima wahyu? 40. Usia 8 tadi dia apa? Nabi. Nabi sementara apa itu di usia 8 tahun? Tadi disebutkan di lagu. Nah, kalau memindahkan Hajar al-Aswad usia 30 tahun. Usia 8 tahun tadi apa? Nah, ingat-ingat dulu liriknya. Ya, ini liriknya. Makanya saya bilang tadi, jangan kita hanya menikmati alunan lagunya, kemudian isi dari lagu itu kita tidak pahami betul-betul. Sehingga itu kenapa? Sebenarnya musik atau lagu itu tidak ada masalah lagunya. Yang penting lagu itu memberikan motivasi kebaikan kepada orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu itu. Yang tidak boleh itu adalah lagu yang dimana mengantarkan seseorang untuk melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagu mengandung unsur kebaikan, maka tidak masalah. Ya. Beliau itu usianya berapa tahun tadi? Berapa? Berapa usianya Nabi? Hah? Berapa usianya Nabi? 63 tahun. Anaknya Nabi siapa-siapa? Ah, anaknya Nabi. Tadi disebutkan di lagu. Fatimah. Ah, Fatimah. Siapa lagi? Ada Ummu Kulsum. Ada siapa lagi? Ah, ini tidak diawalin. Bagaimana? Anak Nabi itu ada laki-laki, ya. Ada juga yang disebutkan anak-anak Nabi ada 7 orang. Fatimah. Siapa lagi? Kak Habib hafal itu. Tidak apa. Juga harus dihafal ini ya. Ada Nabi laki-laki, nama anak laki-laki itu ada namanya Abdullah. Kemudian ada Ibrahim juga kan. Ada Ibrahim juga nama anaknya Nabi Muhammad SAW yang laki-laki. Nah, sekali lagi Kak Ruslan ingatkan, apalagi di momen maulid Nabi seperti sekarang, kita bukan hanya sekedar mengenal pribadi atau hanya namanya Nabi Muhammad SAW, tapi berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan harus hafal keluarga-keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah, tujuannya untuk apa? Uswatun hasanah. Makanya Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku mengutus kalian, mengutus Muhammad, kata Allah, saya telah mengutus salah seorang di antara kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, untuk apa? Sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi itu kalau ketemu dengan orang senyum. Tidak boleh ketemu dengan orang marah-marah. Harus senyum. Nabi ketemu dengan orang dimulai dengan salam. Setelah senyum salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi sampaikan kalau kamu baku dapat dengan orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal, supaya mu baku akrab, mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam baru kita apa? Jabatan tangan. Nabi mengatakan idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufirolahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau baku dapat dengan orang, dimulai dengan senyum, dilanjutkan dengan salam, diakhiri dengan salaman. Dan ini adalah bagian dari sunnah Nabi. Nah, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebutkan? Ghufirolahuma qabla ayyatafarraqa. Nanti dosa dari orang yang bertemu tadi dimulai dengan salam, dilanjutkan dengan apa, senyum. Senyum dulu baru salam, baru jabatan salam-salaman kan, jabatan tangan. Maka Nabi mengatakan sebelum mereka berpisah,
dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berguguran dia punya dosa sebelum tangan mereka berdua itu berpisah. Makanya dianjurkan ketika ketemu dengan orang salam salaman. Ya, ya, jabatan-jabatan tangan, tapi usahakan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan, ya. Kalau yang masih kecil-kecil tidak apa-apa, laki-laki perempuan, jabatan tangan dan seterusnya. Tapi kalau sudah besar-besar, ya itu juga jadi masalah. Kalau hatinya bisa dijaga jabatan tangan, tidak ada masalah, tidak masalah. Tapi ketika dia jabatan tangan dengan orang, kemudian dia punya perasaan angus lain-lain, nah lebih baik jangan berjabatan tangan. Adik-adik soleh, nah, kisah Nabi itu dijadikan pelajaran. Ya, banyak orang mengekspresikan kisah Nabi atau cara mencintai Nabi itu dengan banyak hal. Ada yang dengan lagu, ada yang dengan amalan yang lain, yang hal-hal kecil yang dilakukan, dia sering dia buat. Membantu orang, bersahabat dengan orang, berkata yang baik dan seterusnya. Itu yang paling inti dari apa namanya cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan lagu tadi, kisah Rasul yang luar biasa. Karusulan saja tidak tahu menyanyi, tapi ini teman kita Masya Allah bisa tahu menyanyi. Kak Modi tahu menyanyi? Oh, tidak tahu, tidak bisa menyanyi. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan adik saudara sekalian, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang semua yang terlibat dalam kegiatan Anak Soleh ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membuka dengan membaca doa. Jangan lupa kita akan tutup juga dengan membaca doa kafaratul majelis. Siapa yang bisa membaca doa kafaratul majelis? Angkat tangan. Mana Abizar? Yang mana dia? Yang kecil ini. Oh, Abizar, malu-malu ini Abizar. Ayo, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan studio, karena urusan ingatkan, jangan lupa ya saksikan Anak Soleh setiap hari Jumat hanya di TVRI, bisa juga di YouTube, bisa juga di FB jam 3 sore. Mari kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmanil Qur'an wa ja'al hulana imama wa nura wa warzuqna tilawatahu.